dosa jariah menyebarkan sesuatu yang tidak baik di dalam HP kita atau di sosial media. Kita share ke orang lain atau ke grup sebelah. Isinya berita hoax, belum tabayyun. Isinya fitnah. Isinya adu domba. Itu semua ketika kita sebarkan ke grup sebelah akan terbawa dosanya sampai hari kiamat. Seandainya anda terlanjur melihat video isinya tidak baik atau membaca berita yang tidak benar, apapun yang anda lihat, kalau sudah merasa itu tidak baik, tidak bagus, apakah apalagi dosa sudah terlanjur kita lakukan, istighfar. Tapi jangan coba-coba di-share ke orang lain. Kenapa jangan di-share ke orang lain? Saya khawatir kalau di-share ke orang lain, nanti orang lain mengirim ke salah satu grup, nanti grup share ke grup sebelahnya, akan terbawa dosanya sampai hari kiamat. Kita wafat, meninggal dunia, tapi disalurkan dosanya sampai hari kiamat.